Terima kasih. Secara inti yang ditanyakan tentang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mohon maaf Abah. Sesuai dengan apa yang dalam ketahui, itu doa niku kalau terjemahane fid dunya hasanah, Gusti kula paringi kesaenan teng donya. Niku segala bentuk kesaenan yang ada di dunia. Napa mawon? Baik itu rezeki duniawi napa rezeki ukhrawi. Nggih. Baik itu yang hubungannya hablum minallah napa hablum minan nas. Jadi hasanah di situ yang dimaksud meliputi rezeki duniawi, uang, kesehatan, napa mawon, meliputi juga amal-amal kesaenan yang kita minta. Pun adapun wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat itu kebaikan yang ada kaitannya tentang akhirat. Napa kebaikan terkait na akhirat? Kata saged kumpul kalih tiang soleh teng mriko, hisabnya diringankan sama Allah, mizan penimbangan amal diberatkan sama Allah, tidak mengalami tenggelam dengan lautan-lautan darah dan seterusnya, tidak mengalami rasa panas yang begitu mengerikan, masuk ke dalam surga melalui sirat yang napa? Yang selamat. Dan secara inti Imam Hasan Basri Dawake, yang dimaksud hasanah adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun nah niku. Dados niku makna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada ulama yang mengatakan secara khusus, kamu itu kalau doa fid dunya hasanah isinya dua. Ilmu kalian amal. Napa? Ilmu kalian amal. Kula tanglet, napa wonten teng donya melebihi ilmu kalih amal soleh? Monggo. Kula tenggo kalih kula minum kopi. Monggo. Wonten ta? Apakah ada mulai Nabi Adam sampai hari ini orang sehebat melebihi orang gadai ilmu kemudian mengamalkan ilmunya? Apa ada? Boten wonten, Pak. Boten wonten. Sugih ana ilmune, selamat. Sehat ana ilmune, selamat. Napa malih niki? Dados pejabat wonten ilmune, selamat. Napa malih niki? Umure panjang wonten ilmune, selamat. Ilmu kalian amal. Tapi nikmat napa teng donya ketika orang punya segala-galanya tapi tidak dikasih oleh Allah taala ilmu dan ibadah. Dados napa? Qarun, Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu punya segala-galanya, cuma diharamkan sama Allah, enggak dikasih ilmu, enggak dikasih kemudahan untuk amal saleh. Nah, dengan donga fokuse teng mriku, fid dunya hasanah, Gusti dadosake kula seneng ngaji, terus dadosake kula dengan ilmu bisa melakukan amal saleh. Allahu taala alam. Dan malih. Nggih. Okay.